lagi dengan saya Tania Ngraini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Dalam berkendara dibutuhkan fokus yang baik untuk selalu melihat kondisi di jalan dan lingkungan berkendara. Fungsinya agar pengendara bisa bertindak tepat waktu jika terjadi sesuatu di luar dugaan. Beredar unggahan video pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan setelah menghindari hewan ternak yang menyeberang jalan raya di Kecamatan Triang Gadeng, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @deskcamownersindonesia pada Kamis 6 Januari 2022. Selain pengendara motor, pengemudi mobil yang merekam kejadian tersebut melalui kamera dashboardnya juga menabrak seekor kambing yang berlari setelahnya. Dikutip dari Great Motor menanggapi kejadian ini, Head of Safety Riding Promotion Wahana Agusani mengatakan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari kejadian serupa. Dengan pandangan jauh saat berkendara, Agus mengatakan pengendara dapat melihat objek-objek yang berada di depan pengendara sehingga bisa segera mengantisipasi bahaya yang terjadi. Agus menambahkan pada saat hal tersebut terjadi, jangan tiba-tiba berhenti karena jika situasi di belakang kita ramai dan kecepatan tinggi malah justru membahayakan. Karena bisa saja kita terhindar dari hewan namun membahayakan pengendara lain. Hal yang sama juga dikatakan oleh Marcel Kurniawan selaku Training Director The Real Driving Center. Menurutnya ada beberapa sikap yang harus dilakukan pengendara agar tetap aman jika bertemu hewan yang berkeliaran di jalanan. Marcel mengatakan bahwa sebaiknya pengendara menunggu hewan yang sedang menyeberang sampai kondisi jalan cukup aman. Jika kondisi jalan dirasa sudah kondusif, baru lanjutkan perjalanan. Ia juga menegaskan selalu patuhi batas kecepatan berkendara yang sudah ditentukan. Sebab berkendara dengan kecepatan tinggi bisa membuat pengendara telat mengerem saat melihat ada hewan yang melintas di jalan. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Heboh Banget, Pasti Heboh. Hanya di Banjarmasin Post News Video.